Wih. Gokil, jauh. Ya, keren. Kalau jauh sih, kok keren sih. Apa sih? Biasa. Hah? Mau jalan-jalan. Mundur-mandir terus. Bersama Angga Chandra Musik, sekecewa itu Angga Chandra. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di launching yang sederhana ini. Semoga kita saat malam ini benar-benar menikmati malam ini. Ini adalah putri dari Angga Chandra, yaitu Naswa. Dan dia adalah salah satu yang menjadi imajinasi seorang Angga Chandra bisa sukses sampai detik ini. Tepuk tangan dong, luar biasa. Dan kalau boleh tahu nih Angga, ya, sekecewa itu. Oke. Yakin? Yakin. Terus-terusan itu lagu dikenang. Akan dikenang banyak orang yang pasti. Itu ceritanya tuh benar-benar dilihat sama keadaan orang banyak saat ini. Pernah gak sih kalian tuh yang udah sayang banget sama seseorang? Pernah! Yang sayang banget sama seseorang, terus tiba-tiba seseorang ini memilih orang lain karena menurut dia orang lain itu lebih layak daripada dia. Terus ternyata pilihan dia salah dan minta balik lagi ke kita. Kalau teman-teman semua ketika dia minta balik lagi, kalian terima atau enggak? Enggak! Kenapa? Ya, karena sekecewa itu. Sekecewa itu. Ini lagu pertama gawaku. Semasa aku ada 15 lagu yang udah aku rilis, itu lagu bahagia semua. Tentang istri, tentang anak, orang tua, ataupun sahabat. Dan ini adalah lagu patah hati pertama yang aku rilis semenjak aku solo karir. Memang untuk Angga Chandra sendiri, kalau misalkan lagu sekecewa ini kan lagu galau pertama. Iya. Ya kan? Nah, sebelum-sebelumnya ada lagu-lagu bahagia. Inspirasi kamu, apakah dengan lagu-lagu sebelumnya, dengan lagu ini juga sama atau? Kalau yang ini bukan pengalaman pribadi ya, karena hidupku bahagia-bahagia. Oh. Apalagi bersama istri dan anakku yang cantik-cantik. Nah, ditambah lagi ada bidadariku yang di belakang dua sana, ada mami dan mama. Boleh dinyanyiin sedikit kan? Satu lirik yang memang aku rahasiakan, yang mungkin malam ini kalian orang-orang pertama ataupun yang di YouTube yang bakal mendengarkan pertama kali. Di situ ada lirik seperti ini. Kau buatku sekecewa itu, di mana letak hatimu yang dulu kau duakan ku, kau memilih dia, kini kau ingin kembali seperti dulu. Maafkan aku, tak ada lagi untukmu. Nah, di sini lirik. Aduh, itu belum perform ya, itu belum perform ya. Kalau kelihatan kalau penyanyi profesional itu nggak harus lebih nada, tapi lebih hikmah dari semua ini. Itu masih lirik rapnya juga itu. Karena kalian namanya kompak dapat parfum. Kau memilih dia.
Anto sekali lagi. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah menonton. Habis ini kita bakal perform secara live lagu ini. Boleh Naswa sama Bunda berdiri dulu dong. Saya dadah-dadah dulu. Asa nanti mau ikut ayah nyanyi enggak? Di mana letak ibu yang dulu? Oh iya, belum dibayar soalnya. Baik-baiknya cantik sama bundanya ya. Tauran deh.
album barunya. Sekecewa itu, mudah-mudahan sukses, apa namanya, ledak ya nontonnya. Terus keren video klipnya sih keren banget, gue demen banget ngeliatnya di Bromo kalau gak salah ya. Terus pokoknya sukses selalu lah buat teman sahabat saya Angga Chandra. Angga sukses, keren albumnya, pokoknya sukses, keren-keren albumnya, sumpah kena banget di hati ya. Pokoknya sukses buat Kak Angga ya. Kesan pertama denger lagunya tadi gimana? Dalam banget lagu ini. Pas bagian mana yang membuat kamu berlinang air mata? Pas refnya lagu sekecewa itu. Bisa gak nyanyinya? Oh, jadi dia nangis karena dia lupa lirik. Iya, jadi gak inget masa lalu. Sebelumnya udah pernah denger atau perdana dengernya di sini? Perdana, baru. Iya. Perdana denger langsung nangis. Iya. Terima kasih banyak. Langsung keinget gitu aja. Mungkin dari sini, setelah kita launching lagu. Pokoknya buat Mang Angga Chandra, sukses terus buat kedepannya. Dan jangan lupa buat ciptain lagu-lagu yang keren. Dan pokoknya sukses deh buat Kak Angga. Makasih buat Kak Angga udah nyiptain lagu Sri Land ini. Bersama dulu ya. Halo, gue Barisya Putra. Gue baru banget datang ke launching single terbarunya Kak Angga Chandra. Sekecewa itu relate banget sama kehidupan gue karena gue pernah ngerasin itu. Wah, keren banget, kalian semua harus dengerin Sekecewa itu. Apalagi yang suka galau-galau, pas banget. Congratulations Kak Angga, sukses terus. Selamat untuk rilis album terbarunya Angga Chandra. Keren banget ya tadi dengernya. Iya, aduh sedih banget dengernya. Tadi sampai pada flashline ya, gitu ya semuanya. Pada keren kompak sih, tapi ya, keren. Semoga sukses. Semoga albumnya banyaknya suka, ya. Semoga booming dan viral. Ya, thank you. Saya mau ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang mungkin baru datang juga dan sudah bergabung dari tadi. Selamat menikmati karya terbaru saya, Sekecewa itu. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih. Yeah.